Halo guys, jumpa kembali di channel gue Joy Gaming Official. Oke, hari ini gue mau bermain ini ya, apa namanya, World Mobile PRGW ya. Sekarang di bug 3 stack gue ya. Ini gue ada di KD898. Di sini maharajanya adalah CNU ya, negara Tiongkok maksudnya. Nah, ini dan gua baru aja malam ya, baru di zero ya, tapi nggak di zero sih, gua masih ada pasukan, masih ada drop, gua lindungi 82.000 lagi. Nah, ini gear gua ya, ini akun kecil gua. Gua sekarang lagi ada di klan PP. Gue mau ngambilin itu bonus dulu. Oh ya guys, jangan lupa subscribe dan like video gue ya guys. Share-nya juga jangan lupa guys, untuk bantu gue support ya. Di sini gue masih di klan PP ya. Ada klannya lumayan sih. Gue tadi malam buka jam berapa ya? Antara jam 10 mungkin ya gue buka ya. Oh, biasanya peti bonusnya banyak guys, cuma mic yang babonnya pada pindah ke tes, jadi banyaknya dia di aklen doang guys, pada akhir momennya doang. Oke okay guys, tar dulu guys, gue langsung ke intinya aja, kalau ini lama ntar dulu gue buka game dulu, ya. Gue baru reset hari ini nih, tadi jam 5 akun gue reset. Ayo gue pelajarin dulu. Jangan lupa like dan subscribe-nya guys. Gue baru naik ke 25 sini ya. Ini gue lagi dihabisin. Kapal kargonya bagus banget guys. Gue demen banget, gila.
guys, gua ambil kapal kargo refresh dulu karena gua udah beli semua kapal kargonya. Lumayan ya, cepet-cepet aja buat ntar bisa lengkap aja. Nah sekarang gua di pergawe ya, gua ambil dulu. Nah, gua tantang di sini. Di sini lembosnya adalah Hard Rock ya, Laser Quad, Squad, Crossbow Squad, Arrow Tower, sama Ice Tower ya. Persyaratan gua harus ngancurin semuanya. Gua nggak tahu nih, gua pakai susunan apa. Di sini ada menara ya, menara. Biasanya kuat juga, gue coba sekali ya percobaannya guys. Oih, ini banyak tebal guys, gue tahu nih. Ah, gue lupa guys aturan. Batu guys, kuat guys ternyata. Aduh, batu gua belum ada guys. Ini lumayan bahaya guys kalau nggak ada batu guys. Walah, kalah gua. Sepertinya gua kalah. Tapi gua kumpulin dulu guys. Yeh, gue lupa malah yang itu gue keluarin. Salah gue. Bardock kuat, Hardock kuat juga ya. Oh kalah guys, salah. Gue pakai formasi beda aja dulu. Ini kebanyakan menara gue. Coba gue pakai tipe jarak jauh. Di sini gue pakai fireball aja dulu ya. Share sama penangkal dia. Ini gak ada bos. Bosnya kan Hard Rock ya. Coba gue pakai yang ini gitu kan ya. Bab ini lumayan susah guys, pada 15 menara yang harus diajar.
Anjay, banyak banget coy. Udah. Tenang guys. Sepertinya gue menang ya guys. Menang ya. Gue menang. Lumayan guys, tag 2 bab 3 gue dapetnya kristal sama percepat 3 menit dan 3000 balok kali 3, 3000 biji kali 3 kristalnya 9 buat up aula guys. Aula buat up altar. Jadi stack 2 ya. Gua tadi gua pakai apa gua lupa. Nonton aja guys. Tadi di video gua tadi ya. Di sini altar gua baru level 14 dan aula gua masih 16. Penjara gua masih level 17. Di sini hero gua masih ucret ya karena akun kecil ya. Jadi gue berdoa amat ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video gue. Gue mau lanjutin buka peti ya, buka boka di aklennya masih banyak ya. Nggak tahu ntar gue pakai auto klik apa pakai tangan sendiri ya. Di sini collection gue juga masih 374 peringkat gue ya guys. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, dan share video gue. Sampai jumpa di next video selanjutnya tentang Lord Mobile atau Mobile Legend ya guys. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa kembali.